Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Polimedia. Di video kali ini bisa dilihat teman-teman semuanya ada beberapa daun-daun yang dibuat dari uang kertas mainan ya teman-teman. Biasanya dipakai untuk hiasan di dalam mahar. Nah, mahar. Untuk video saya sebelumnya ini saya pernah membuat bagaimana cara membuat daun seperti ini ya, dari uang mainan seperti ini. Itu gimana caranya, nanti linknya saya taruh di deskripsi barangkali ada yang mau membuatnya kembali. Cuma di video kali ini saya tidak sedang memberikan tutorial, tapi memberikan informasi kepada teman-teman. Barangkali ketika dalam pembuatannya mungkin ada kesulitan, tapi lebih cenderung mungkin tidak ada waktu ya untuk calon-calon pengantin di sini, tidak ada waktu untuk membuatnya karena kesibukan dan banyak hal yang harus dikerjakan, biasanya seperti itu. Nah, jadi saya memberikan informasi, jika teman-teman ada kesulitan ataupun tidak ada waktu, bisa langsung kunjungi di akun Shopee saya untuk melakukan pembelian. Jadi pembelian daun-daun seperti ini bisa untuk hiasan mahar, nanti linknya saya juga kasih di deskripsi. Nah, di sini nanti ada 6 ya, ada 6 jenis warna ya, lebih utamanya yaitu dari uang 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000 dan 2.000. Nah, ini berbeda-beda dari warnanya sendiri. Kalau yang 100.000 di sini warnanya lebih cenderung ke arah warna pink ya atau merah muda. Nah, di sini nanti ada dua jenis juga yang saya jual. Jadi ada yang jenis daun yang besar dan ada juga jenis daun yang kecil. Seperti ini perbedaannya. Jadi perbedaannya lumayan ya, dari yang besar dan yang kecil lumayan. Lalu yang kedua ada yang bentuknya dari uang 50.000-an, yaitu lebih ke arah warna biru ya. Bisa dilihat teman-teman, 50.000. Lalu yang ketiga warna hijau. Nah, ini seperti daun beneran, lebih cenderung yang warna uang 20.000-an. Ini yang paling favorit karena warnanya hampir-hampir sama seperti daun ya, 20.000-an. Lalu yang keempat yaitu daun dari uang 10.000-an, warnanya cenderung ke warna lebih ungu ya, bisa dilihat teman-teman semuanya, yang besar dan yang kecil. Seperti ini bentuknya, perbandingannya juga segini. Ini yang kelima dari bentuknya, bisa dilihat sendiri warnanya warna kecoklatan. Ini juga favorit. Jika tadi sebelumnya yang warna hijau ini untuk daun-daun yang sungguhan, ini biasanya dipakai untuk hiasan yang lebih ke arah rustic, jadi lebih ke arah kecoklatan semuanya, biasanya seperti itu. Ini juga favorit. Lalu yang terakhir ini warnanya abu-abu dari uang 2.000-an. Nah, bisa dilihat ya. Jadi semua ini nanti bisa teman-teman dapatkan di akun Shopee saya, nanti linknya saya taruh di deskripsi. Teman-teman ketika melakukan pembelian bisa silakan pilih-pilih sendiri, mau yang 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000 dan 2.000, silakan pilih sendiri. Jadi sesuai dengan kebutuhannya, karena biasanya tema dari setiap mahar itu berbeda-beda sesuai dengan keinginan dari pasangan masing-masing, seperti itu. Terima kasih teman-teman video kali ini. Untuk video selanjutnya silakan ditonton kembali ya, dan video-video sebelumnya juga silakan ditonton juga. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.